Aksi seorang tukang ojek online atau ojol satu ini terbilang tidak biasa ketika membawa penumpang perempuan. Jika ojol pada umumnya mengemudikan sepeda motor dengan posisi duduk biasa saja saat membawa penumpang, tapi untuk pengemudi ojol satu ini bisa dibilang unik. Saat membawa penumpang seorang perempuan berbaju coklat, pengemudi ojol itu duduk di ujung jok sepeda motor, sehingga membuat tubuh pengemudi ojol ini condong ke depan. Aksi ojol yang sudah viral itu kini satu di antaranya diposting oleh akun Instagram @kepoin_trending. Setelah diposting, video yang sudah banyak ditonton warganet tersebut kini sudah dibanjiri ribuan komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.